Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi kali ini kita akan membuat mainan baru ya. Ini udah jadi sih. Jadi ini adalah running text yang nanti rencana saya pasang di mobil sebagai sinyal sein, rem, dan hazard ya. Juga ada running textnya nanti. Nah, di sini sudah saya solder. Itu ada Bluetooth sebagai untuk kontrol teksnya dari handphone. Ini Arduino Nano dan ini IC regulator ya. Untuk sinyal dari 12 volt nanti agar bisa diterima di pin inputnya di Arduino ini. Dan juga ada step down di sini karena ini nanti rencananya dipasang di mobil atau di motor, jadi harus di step down dulu ke kurang lebih 5-7 volt untuk mengoperasikan Arduino ini ya. Oke, langsung aja kita tes. Di sini simulasinya kita pakai aki 12 volt dan ini kabel jumpernya. Pinnya saya isi di sini. Nah, jadi di sini ada 3 sinyal ya teman-teman. Itu salah satunya sein kiri, sein kanan, dan rem ya. Ketika sein kiri dan sein kanan mendapat sinyal bersamaan, jadi itu nantinya jadinya hazard ya, atau hati-hati. Kita saja langsung kita simulasikan ini nanti ke positif setelah kontak ya. Ini ke ground. Nah, di sini ada running textnya nih teman-teman ya. Bisa teman-teman isi dengan running text apalah gitu, iklan atau apalah nanti di mobil atau motornya teman-teman. Dan ini sinyalnya, coba kita tes ini sinyal ini. Oh, ini bisa ke sein kiri ya, kanan ya sorry. Jadi ketika ada sinyal dari sein kanan, output LED metriknya akan begini, ada tanda panah ke kanan, itu menandakan kita akan belok kanan. Nah, karena sinyalnya kan di sein itu kedip-kedip ya, di sini support kedip-kedip ya. Dan ini sinyal untuk sein kiri ya. Oke. Untuk sinyal stop rem dia akan berkedip, kalau masih ditekan remnya dia akan keluar running text lagi. Kalau di rem injak itu remnya, nanti dia akan kedip terus. Ini fungsinya nanti di lampu merah ya, ketika kita tekan rem lama dia akan berkedip stop. Setelah itu kita bisa isi promosi kita di sini di LED metric ini atau apalah gitu ya. Nah, ketika nanti ada dapat sinyal hazard atau semua sein menyala, dia akan keluar teks hati-hati. Nah, ketika kedip pun betul sinyal hazard kan kedip-kedip nanti. Intinya prinsip kerjanya sama kayak jam ini ya teman-teman ya. Mungkin
tinggal tambah inputan ini aja, inputan sinyalnya. Dan teks ini bisa kita rubah via handphone, kecerahan dan speednya ya. Aplikasinya sudah saya buatkan, tapi ini belum diupload ke Play Store. Jadi pertama kita buat dulu. Nah, di sini kita pair dulu sama Bluetooth-nya ini. Ini Bluetooth-nya belum saya rubah namanya, masih HC05. Masih nunggu pairing. Mungkin ada kendala, kita ulang lagi. Nah, sudah terkonek. Di sini bisa kita atur kecerahan LED-nya ya. Itu dari 0 sampai 15. 0 itu paling redup, 15 itu paling terang. Ini speed text-nya. Ini bisa dimasukkan semua angka sih. Itu biasanya 0 sampai 1000. Paling bagus untuk running text itu 50. Text-nya kita coba rubah ke running text mobil. Sekarang kita update ya. Ini dengan kecerahan 0 ya teman-teman ya. Update. Nah, running textnya akan redup ya. Coba kita pakai 10. Update. Nah, dia terang. Dan maksimal 15 det. Nah, ini maksimal ya. Mungkin 5 sudah cukup lah. Agar LED kita awet, LED metriknya awet ya. Atau antara 5 dan 10 itu ya. Ini speednya coba kita. Jadi semakin kecil ini speed delay ya teman-teman ya. Jadi semakin kecil semakin cepat dia. Misalnya 10. Ini tidak terbaca teman-teman. Mungkin 20 sangat cepat. 30 mulai pelan. Standarnya 50-60 gitu yang masih terbaca. Pakai 100 dia akan pelan. Sorry, itu 10 ya. Jadi delay setiap pergerakannya itu ya berapa milisecond gitu ya. Speednya 40 det. Oke, sekarang kita coba pasang di kendaraan ya. Oke, sekarang kita implementasikan di mobil ya. Ini sudah saya ambilkan ke power atau ke positifnya mobil. Dan ini sudah ke ground dan sinyal-sinyalnya sudah terpasang juga di sein belakang. Sekarang saya tes dulu. Oke, sein kiri, sein kanan, rem, hazard.